Yo, assalamualaikum Bro, selamat siang Semriwing. Ini aku lagi lewat Muarto, kebetulan ini dekat sama jembatan Kedung Kandang. Ini aku lagi ada di jembatan Kedung Kandang, Lur. Bagus, Lur, mantep, aspalnya udah selesai semua. Yuk kita review jembatannya, Lur. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng ya, like, share, komen. Yuhu. Ini Lur, jembatan Kedung Kandang atau flyover Kedung Kandang. Ini update terkini tanggal 24 Desember hari Kamis siang jam 12 kurang. Wah, ini penampakannya tak video dari arah utara, ini utara ke selatan. Aspalnya bagus banget, dah selesai semua. Tapi ini belum bisa dilewati, mungkin nunggu peresmian atau gimana. Yang boleh melewati hanya mas-mas yang kues-kues kayak gini nih. Ini yang akses jalan yang bawahnya. Nah, akses yang bawah, jalan yang bawah ini udah dilewati. Anti macet, Lur. Ini aku jalan terus jalan ke selatan. Ini tak lihat kan. Wah, bagus, Lur. Bagus. Ini emasnya yang gowes ini. Nah, ini aku jalan kaki karena bawa motor gak boleh. Nah, ini aku dari utara jalan ke selatan. Los, Lur, ini nanti kalau udah dibuka anti macet, lewat bawah bisa, lewat atas tambah bisa. Memantul flyover Kedung Kandang atau jembatan Kedung Kandang. Kalau yang bawah yang kiri itu masih pembenahan. Kemarin katanya itu ada plengsengannya yang ambrol. Jadi sekarang dipercepat pembenahannya lagi. Nah, ini tak perlihatkan plengsengannya yang kemarin tuh sempat ambrol. Nah, ini Lur. Nah, ini itu nanti ngobrol yang dikasih karung-karung itu. Nah, ini aku masih jalan kaki, Lur. Ini aku, ini yang kesana itu ke selatan. Kalau yang utara, jalan yang utara yang ini, nah itu yang ada alat beratnya yang udah dipinggirkan itu, bekasnya apa, habis selesai aspal. Nah, itu alat untuk aspal. Nah, ini yang ke selatan. Yuk jalan lagi ke sana, Lur. Kita lihat. Kalau dibilang 100% masih belum. Masih belum. Kalau menurut saya ini masih 95% lah. Ini masalahnya masih ada pengecetan trotoar. Yang tengah ini udah selesai 100%, tinggal yang pinggir-pinggir ini. Nah, ini bapak-bapaknya masih istirahat makan. Nah, yang pinggir ini ya itu. Nah, yang pinggir belum selesai, yang utara itu mah belum selesai semua. Ini yang barat jalan udah dicat yang pinggir. Nah, ini tuh catnya. Nah, ini sama, ini masih belum, masih dimulai. Jadi
kalau menurut saya ini tinggal pekerjaan ringan-ringan saja, yang ngecat-ngecat saja. Mungkin kalau udah selesai, langsung dibuka ini. Ini benar-benar anti macet lur, ini lur. Bagus banget. Nah, ini bapaknya yang ngecat ini masih habis makan, mungkin istirahat, karena udah jam 12. Nah, ini yang selatan lur, yang selatan. Nah, ayo kita lihat akses yang bawah, jalan yang bawah, jalan yang lama. Nah, ini lur, ini jalan yang lama, ini udah yang lewat bawah. Mantap lur, lur. Ini kalau udah jadi 100% luar biasa, anti macet bener ini. Maaf goyang-goyang lur, nggak pakai stabilizer. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini yang utara. Penampakan update hari ini lur, tinggal yang bawah, yang jalan yang di bawah itu. Oh, yang di atas ini udah mulus semua, aspalnya udah selesai semua. Wah, ini. Nah, ini saya jalan ke arah utara. Lewat trotoar tengah ini lur.